Dengan memanfaatkan libur sekolah, organisasi Aisyah di Pariaman mengadakan jalan sehat. Ratusan ibu-ibu dan anak-anak mengikuti jalan sehat tersebut. Kegiatan guna meningkatkan kesehatan pada ibu dan anak-anak, pentingnya berolahraga. Memanfaatkan liburan sekolah sambil melakukan olahraga ringan, warga Kota Pariaman beramai-ramai mengikuti jalan sehat yang diadakan oleh organisasi Aisyah. Antusias warga terlihat karena sudah tak sabar sewaktu dilepas oleh panitia. Peserta yang didominasi oleh kaum wanita ini mulai dari anak-anak sampai orang tua, dengan menempuh jalan sekitar 6 km melalui jalan utama yang ada di kota Tabui tersebut, peserta jalan sehat terlihat senang dan ceria mengikutinya. Selain itu juga jalan sehat bisa digunakan untuk silaturahmi sesama warga yang sangat merasakan manfaat bagi kesehatan. Dengan kegiatan jalan sehat ini, organisasi perempuan Aisyah mengajak selalu masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, memberikan kepedulian sosial, serta mendukung pendidikan anak di usia sekolah. Selain mengajak pola hidup sehat, peserta juga tambah antusias karena banyak pilihan hadiah yang disediakan oleh panitia untuk peserta. Ada kegiatan Aisyah dan bisa melaksanakan jalan-jalan santai, itu manfaatnya untuk pribadi sendiri. Itu alhamdulillah sekarang badan sudah fit, kesehatan sudah mulai membaik. Ada, dengan jalan santai ini kan membuat kita fresh ya Pak ya, fresh, enjoy bersama keluarga dan masyarakat sekitar. Bagaimana bisa mengajak seluruh masyarakat kita, terutama dulu adalah perempuan, karena Aisyah adalah organisasi Muhammadiyah perempuan yang melaksanakan semua kegiatan-kegiatan, baik itu di bidang pendidikan, tadi yang sudah Ibu sebutkan, di bidang sosial, panti asuhan, dan juga di bidang kesehatan. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priadi, iNews melaporkan.